Assalamualaikum. Welcome back with another video. Nge-vlog lagi. Mau ngajak bocah jalan-jalan dulu. Oke. Okay? Ya, saya tahu kalau hujan enaknya tidur di rumah, betul. Atau makan mie. Tapi apalah daya, guys. Permintaan anak ya kan tidak bisa diganggu juga. Ya, kita ngajak ke playground dekat-dekat sini aja. Ada mall dekat sini. Macet, Kak. Ya ampun. Jadi kegiatan hari ini dimulai menjelang sore hari ya. Gue mau ngajak bocah ke playground dekat-dekat rumah. Terus juga tadi sempat ada ajakan nongkrong sama teman-teman, cuma nggak tahu nih jadi apa enggak. Dan kalau misalkan jadi, ya paling abis main sama bocah udah itu langsung caps, ya kan. Yoi, Grand Galaxy Park. Anjir, udah lama banget ya kemarin. Kapan terakhir kita kemarin? Tahun lalu. Oh, udah setahun. Oh, iya sih, COVID. Wuih, akhirnya main lagi kesini, guys. Sampai kita ngemil dulu. Oh. Ini bukan si egg roll. Crepe. Iya, crepe. Iya sih. Stick ya? Heeh. Oh, ini spicy. Mana ya? Coba original aja, yang kuah aja. Dori. Wah, lu ngincer yang kuah ya pasti ya? Iya. Aku juga deh. Nggak mau ini? Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Oh, sesam, chicken katsu. Yang mana? Ini yang kotak-kotak ini nih. Nah, sip. Gayanya tua sekali Anda. Bo. Lagi ngeliat proyek Hambalang kali ya. Gua dan Danilo sama-sama suka odeng. Odeng itu menurut gua agak aneh sih. Artinya dia enak sih. Kalau dibandingin sama bakso sebenarnya masih enak bakso. Cuma nggak tahu kenapa ada momen-momen tertentu kalau kita makan odeng tuh nikmat gitu. Apalagi habis hujan. Apalagi habis hujan. Dan untuk odeng di Shigeru Grand Galaxy Park itu kalau menurut gue pribadi
gue nggak tahu dia naro mecinnya seberapa banyak, tapi nggak terasa gitu loh, beda sama odeng di beberapa tempat lain gitu. Jangan bingung dong, Nak. Terus. Kotor mulu tangannya sekarang tuh. Wih. Wih. Udah. Tangan terus. Bening lama-lama tangannya ya kan. Back in another day, kemarin udah ngajak Danilo main di Kitsuna, terus ternyata teman gue yang ngajak ngopi kemarin gak jadi, jadinya kita lanjut di hari ini. Nah hari ini gue mau ke toko teman gue, Warkop, di daerah, ya lumayan jauh dari rumah. Sampai juga ya kan, di luar kota. Gue di luar kota gue. Ini masih Cibubur mati. Lihat mas. Alright guys, udah tiba di Warkop teman gue, Azay, bersama barista. Dia barista. Enak banget ini tampilannya. Lord Tupi ya kan. Jadi buat anak-anak sekitar Cibubur ya kan, kota wisata, kota legenda, Citragram. Citragram mau gak sih main kemarin? Mau aja ya, harus mau. Sama anak-anak mana? Sama anak-anak Adres, pokoknya main kemari. Warkop Arakasta. Tuh. Main kemari, jadiin base camp ya gak? Dan teruntuk teman-temanku yang ada di Bekasi, kalau main kemari jalannya habis maghrib kali ya, atau siang sekalian. Kalau sore jalannya najis.
Cibubur kalau sore najis. Keranggan kalau sore idih. Yoi. Pesanan pertama gua, es jeruk. Ya. Nah ini apaan Mas es jeruknya Mas? Namanya Mas? Ya, apa ya? Es jeruk aja. Es jeruk tapi ada ininya kan, ungu-ungunya nih. Kayak pertama anjir. Cobain guys. Wih, seger. Mantap. Oke, mumpung masih sore, ada yang menarik cuy dari bengkel sini cuy. Mobilnya gaul-gaul, anjir. Mobilnya keren-keren banget. Nih, kasih lihat. Yang pertama, ide, ya kan? Ini Mercy apa nih? Mercy Batman kali ya? Bukan nih. Ada Mercy, ada Dodge. Wah ini gaul nih, Hot Rod, yoi. Sama ini cuy, ini menarik juga cuy. Jeep, anjir, gila, keren banget Jeep. Dan ini juga nih lucu, cuma ini entah nih terbengkalai ya nih, apa belum dikerjain kali. Ini apa nih? Citrus. Mas yang di dalam mobil apa Mas? Yang kecil itu mobil apa? Itu mobil jadi-jadian. Gue mobil apa? Apa? Gak tau. Citrus. Enggak. Bukan, Morris. Ini Jeep? Oke. Oke. Oh, yang ini? Sama. Mana? Yang ini, yang coklat. Iya. Mobilnya zamannya Belanda, gua enggak tahu. Mobil zaman perang. Mobil lain. Mobil zaman perang, cuy. Buset, no. Kampak, mobil ada kampaknya. Anjir. Selain perkopian dan mie-mian dan nutrisarian, di warkop temen gue juga tersedia mie ayam. Oh, ini. Mie ayam Abang Bogol. Lagi promo cuy, mampir cuy. Mie ayam mau pesan bagaimana? Oh dia pesan dong. Testimoni sebelumnya katanya mie ayamnya enak, jadi kita harus cobain ya kan, biar perfect. Es jerukan, mie ayam ditutup dengan kopi hitam, widih, menyempurnakan hari-hari kita ini cuy. Free wifi. Pasti kalian nyari kan tempat-tempat ngopi yang free wifi. Nah, teman gua free wifi juga. Jadi kalian enggak usah khawatir ya kan. Mobile Legend lancar di mari. Oke guys. Oke guys. Salah satu menu yang ada di warkopnya Arakasta ini adalah mie ayam. Lo lihat nih, tuh teksturnya, dia penyajiannya kering. Wah, enak bro. Minyak mantep. Ini juga.
dan disajiin sama ini, sama bakso urat. Udahlah, nggak usah lama-lama, mampir kemari ya. Jadi lo kenyang, ngopi juga, makan juga, mie ayam juga, mie rebus juga ada, pasti jelas, semuanya lengkap. Sambil nanti mobil-mobil tua. Habis. Jadi di ayamnya itu juga ada potongan-potongan jamur, menambah cita rasa. Dan baksonya, bakso urat cuy. Jadi enak. Itu mah buat wakop kayaknya itu mah. Oh berarti ya udah. Gua mau air ini. Ya boleh deh. Kasih itu ya, kasih sepatu ya. Kasih sepatu. Nih. Tapi gue gak ngopi hari ini cuy. Mungkin nanti, karena gue sudah ada urusan yang lain. Asik. Habis ini mungkin kita akan nongkrong lagi sama temen gue. Oh enggak, gue beli makanan dulu, bini gue nitip. Kalau bini gue gitu, setiap gue kemana pasti nitip, biar gue cepet pulang. Terus sekali lagi gue mau remind ke kalian semua, datang ke Warmindo Arakasta di Cimanggis ya? Cimanggis. Luinanggung dekat sama Cibubur. Jadi kalau kalian malam-malam, gak malam-malam sih, tutupnya jam berapa sih? 11, 12. Jam 11, jam 12 sudah tutup. Jadi sebelum-sebelum itu kalau misalkan lu pada mau bikin mie kan mager, mari aja. Mau ngopi mager, mari aja. Mau mie ayam mager, mari aja. Gak usah sosokan bikin mie ayam di rumah, kagak, udah ada yang jual. Beli aja emangnya. Alright. See you. Oh iya, gua enggak nge-vlog di jalan ya soalnya gerimis. Vlog hari ini kita tutup di sebuah rumah. Tongkrongan cuy. Udah nyampe deh di destinasi terakhir. Ini yang 6.000. Ada beberapa karakter baru di vlog gue kali ini. Isis, ada Reja, ada hitam, ada hitam dua, ada masin. Ular kuning, ular kuning. Nggak kata-katanya mamat gak masuk, mukanya masuk. Dan ada Apoy. Bagai bintang tak bersinar, redup hati ini dan ku
Oke. Ada tamu, guys. Sudah ya kan, wujud pada laki-laki. Lu bang, lu kalau gak aku diketawain lu marah lu. Hei. Mana yang mana? Enggak, di belakangnya Bang Inoy. Oh, no, udah terbang lagi ke atas. Oh, set deh. Buka kalau katanya. Rusuh. Lagi di seru banget anjing. Lagi ya. Lagi. Nih gua boleh pinjem, Bang. Rekaman dia. Rekaman apa namanya? Rekaman di Kevin. Oh iya, yeah, Kevin. Boleh dong. Kita kemudian bang suatu hari nanti. Suatu hari nanti. Yoi, Lepong lagi challenge makan kerupuk kulit nggak minum. Bunuh. Pun kita telah terpisah, ku masih berharap kau kembali. Cinta yang tak pernah berakhir selalu untuk selamanya. Lahir tahun berapa, Bang? 9. Berapa jam, Bong, kita gitaran? Mortal udah dia. Bentar ya, masih 2 jam lah. Ya, 2 jam lah ya. Lumayan tuh. Bisa Anda lihat betapa ya, begitulah kehidupan. Nih, gua mau ngasih lihat. Gua mau ngasih lihat ini. Mural-mural hasil dari kawan-kawan. Yang pertama adalah ini antara teko kopi. Apa ini? Teko kopi atau petruk? Atau apa petruk? Yang bawah, wih, ini lagi booming-boomingnya main PUBG. Winner-winner chicken bastard. Nah, ini bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Aduh. Wes, ini dia Indonesia. Indonesia kelihatan nggak? Ya, ya. Ah, nih Indonesia. Ih, yoi. Nah, ini yang lagi viral. Nggak ada yang ini Lengkung Langit. Sebenarnya mau ikutin cover albumnya Dialog Dini Hari. Namun apalah daya. Jadinya tebak siapa yo, rambutnya panjang pirang. Perlu. Iya. Nah ini hasil dari barista yang tadi gue samperin nih. Mario Bros. Sama apa nih yang dia maksud? Siapa sih King? Apa? Siapa sih musuhnya itu lupa gue. Oh? Dragon Ball. Gue ikut nyumbang temburungnya doang. Efek 3D-nya doang gue. Nah, di sini di balik perahu Titanic nih ada This Is Us. Yoi, inilah kita. Our life, our story, our home. Tadinya harapannya begitu. Wah. Lalu ada apa nih, Pong? Avenger ya, Pong? Avenger. Yoi, harus ada Avenger. Cuma nanti kita lihat detail deh. Soalnya itu kayaknya aneh mulai kondor tuh kanjutnya tuh. Album Green Day, Ibrai, di situ ada tulisan seringai, ada lampu, ide kali, maksudnya ya? Iya. Lalu ada Metallica, wih, anak metal nih pasti. Metallica, Misfit, AC/DC, yoi, nyanyinya, Leto. Karyanya Pak Levi? Karang Taruna kaligrafi. Itu nih karya lu winner chicken dinner itu. Lantai. Wih, ini anak. Gitu anak belajar. Outsider. Outsider nih yang gambar nih. Terakhir, oh di ujung ada Kiting ketua Karang Taruna. Yang gambar tuh malaikat. Tadinya.
sama ada di sini juga ada mural nih. Mana? Hmm. Oh iya, di balik apa? Hapus. Di balik itu monitor sama speaker ada juga tuh. Mural apa sih yang pattern-pattern itu? Iya, ini abstrak nih. Apa ini? Apa? Ya pattern. Alright, ya, nanti kita rapikan lagi lah. Nanti sini full stiker nih. Stiker. Itu stiker. Udah belum SNI. Aduh, jangan dah. Dicariin mulu ngomong ini. Dari yang IFK tuh. Belum ya. Aduh. Kita sudahi vlog kali ini. Nah, kita sudahi video kali ini dan thank you sudah menemani gua 2 hari. Mulai dari nemenin Danilo main di playground, terus mampir ke warkop teman, sampai akhirnya main ke basecamp gue. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton, selalu support channel gue dengan klik tombol like, subscribe, terus di komen, terus di share. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu di